Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan rekomendasi salah satu situs atau website text-to-speech terbaik di Indonesia teman-teman. Mengapa saya katakan salah satu yang terbaik? Karena situs-situs besar seperti Tribun News, seperti Kompas.com itu seringkali menggunakan text-to-speech ini teman-teman. Nah, apa sih nama text-to-speech-nya itu mas? Nah, kalian masuk aja nih di sini di websitenya dengan mengetik voice maker teman-teman. Nah, itu dia voice maker. Terus kalian cari voicemaker.in teman-teman. Ini dia voicemaker.in. Oke, kita langsung. Nah, di sini sekarang kita bisa langsung menggunakannya teman-teman. Tapi dengan syarat kalian harus login dulu ya teman-teman. Karena kalau tidak login biasanya tidak akan bisa digunakan teman-teman. Dan ini adalah teksnya, teks yang sudah saya siapkan ya. Di sini saya sudah menyiapkannya, yang akan kita jadikan sebagai suara atau speech gitu ya teman-teman. Ini adalah tag-nya. Dan di sini agar hasilnya itu bisa dikatakan real atau mirip dengan manusia, kata-kata yang berpotensi tidak sesuai atau pengucapannya itu beda, kalian ubah dengan kata-kata yang sekiranya bisa sesuai. Misalkan subscribe, subscribe kan tulisannya itu seperti ini teman-teman, subscribe. Nah, kalau seperti ini text to speech-nya itu nanti akan membayarnya subscribe gitu teman-teman. Maka dari itu saya mengubahnya menjadi subscribe gitu teman-teman. Nah, di sini oke, kita langsung copy dan langsung masukkan saja di sini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kalian pilih di sini bahasanya teman-teman. Kita pilih bahasanya yaitu bahasa Indonesia. Oke, Indonesia. Nah, di sini kalian bisa bebas memilih, bisa menggunakan David, ini suara cowok ya. Henry, Putri, Salsa, Ardi, Fitri, semuanya terserah kalian teman-teman. Terus di sini saya menggunakan David karena biasanya ini yang saya gunakan di salah satu channel saya teman-teman. Terus untuk yang lainnya ini sudah bisa kalian gunakan secara apa ya, secara standar gitu teman-teman. Dan langsung aja kita convert. Oke, kita tunggu teman-teman. Bagaimana menjadi seorang YouTuber yang sukses? Di sini kita akan belajar dari nol sampai kamu bisa menghasilkan uang. Saya akan memberikan pengalaman saya secara gratis. Maka dari itu like dan subscribe channel ini sekarang juga. Nah, gimana? Bagus kan teman-teman? Oke, kalau sudah selesai dan sekiranya kata-katanya itu dikira sudah bagus, kalian langsung aja download teman-teman, download MP3. Oke, sudah masuk teman-teman, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Kita ubah aja di sini, mungkin kalian mau buat banyak gitu, kalian ubah aja namanya di sini. Kita coba putar di luar di sini teman-teman. Bagaimana menjadi seorang YouTuber yang sukses? Di sini kita akan belajar dari nol sampai kamu bisa menghasilkan uang. Saya akan memberikan pengalaman saya secara gratis. Maka dari itu like dan subscribe channel ini sekarang juga. Oke, bagus kan suaranya teman-teman? Mungkin kalian bisa langsung menggunakannya hari ini juga teman-teman. Soalnya ini gratis dan bisa digunakan di mana saja, bahkan bisa menggunakan HP kalian secara langsung ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.